Puasa. Cuman sayangnya aku tak terlalu kedengaran ya deh. Masalah gangguan. Asing apa? Suaranya. Iya. Bisa. Bisa enggak, Bu? Bisa, puasa. Jawaban yang tadi ya, puasa kata. Hari Minggu, puasa. Boleh ya? Boleh ya? Oh, maaf. Ini coba ini apa grip polisi coba gratis apa coba dari mana coba apa grip apa coba makan dulu baru tahu rasanya. Nah, ini dari batang pisang. Ini baru 25. Jadi kita buat ada varian rasa. Mau nyoba yang mana? Kan nyoba, ini kok gratis. Yo. Gimana rasanya? Hah? Enak. Ini batang pisang, belum pernah makan batang pisang kan? Nah ini makan batang. Iya, sayurnya itu yang umbutnya ya. Nah, kalau ini batang asli. Dan juga kesan pertama makan batang pisang. Tapi enggak ini, batang pisang. Tapi enak. Kira-kira kurang apa? Jangan bilang kurang banyak ya. Sebelah pisang yang kurang banyak. Oke ya. Kalau kita searching di Google, barang kandungannya luar biasa. Kalorinya tinggi. Jadi hampir kalorinya daging sapi dari itu. Jadi jangan sama makan daging sapi, jadi makan batang pisang. Ini ada kita buat kalian berapa? Mau coba yang lain? Coba, coba berarti kita lagi cek-cek lagi. Ada apa gitu harapannya? Mungkin kurang-kurang apa gitu? Boleh kak, kurang banyak, boleh lagi. Kenapa pak? Tadi gak? Iya. Amin kak. Ayo, adek-adeknya coba. Ini bukan yang tadi. Hah? Bukan. Oh,
kalau dia duduk itu berarti bisa jadi. Ada mana? Ibu. Pasang target. Belum pernah makan buatan kita ya. Jadi kami menawarkan buat ini dari hasil rasanya berbeda. Gagal coy. Kita nganggap produk juga? Iya kak, kami juga. Ah, kita tukaran yuk. Yuk. Rasa asam, manis, dan juga rasa jagung sama orang.
Ini juga masih ada original sama yang baru. Gimana? Lambat, ayo. Untuk kami kalian. Lampu ya. Asin dan juga ini terbuat dari pisang. Batang pisang ini. Harganya satu kemasan ini 5.000. Mau coba yuk. Yang lain ada ori ada. Lumayan. Menarik peminat para kita kuliner. Oke. Oke, malam. Oke, berikutnya saat ini sebelum masuk ke dalam pertanyaan dari tim di dalam center masih ada dua belum pernah makan batang pisang kan? Ini baru pertama di Oki. Kalau ayo hari kan satunya bu. Bisa. Dan ini kami menyediakan ada tiga rasa ya. Menurut kesan-kesannya Ayu untuk akan pohon pisang ini bagaimana? Agak berbeda dari gagal kawan. Asik, nah kita ikut dari dulu. Ibu senang coy. Ah, ibu-ibu selfie, gabut. Bahan pokoknya juga ini dari batang pisang ini. Dan juga kami menyediakan 3 rasa. Pertama original, pedas manis dan juga minyak. Menurut kesan pertama Ayu makan batang pisang gimana? Pengen ini ya? Bungkus 5.000. Pedas. Ini juga kalau Ayu ingin pesan ini juga bisa tergantung WA. Kalau di Oku belum ada ya. Ayo, makasih. Ya. Next kawan. Terima kasih. Ini
sisanya kalau buahnya sering, tapi ini pertama kali. Ayo makan batang pisang ini. Kita akan menyediakan 3 varian nasi. Kalau original biasa. Ini di tanganku. Nah, kalau orang pinjam. Lanjut belakang. Okay. Langsung cari target yang lain. Yeah. Ini baru pertama. Langsung hampir habis itu. Ya, assalamualaikum, Nek. Di sini kami coba menawarkan produk terbaru dan juga ini baru juga dari Obure. Karena ini kalau keripik-keripik yang ada tahu apa? Mungkin lazim buat hati, mungkin bisa banyak. Tapi ini baru pertama. Ada robot. Lazim juga banyak kan. Nah, kalau sekarang kami menawarkan produk keripik pohon pisang. Nah, kaget pasti kan, karena ada juga kan, kok batang pisang bisa jadi ini kan. Kalau dicoba boleh ya? Gak apa karena mencoba itu itu. Menurut kesan pertama adik makan pohon pisang di mana ya? Ayo. Mak. Gak apa-apa yuk, mau itu yuk. Iya. Kalau mau jadi yuk, gak apa-apa yuk. Ya kayak ras, tahu ras. Ah. Dari singkong ya? Bukan. Ini dari pohon pisang asli. Gede bok ini. Iya. Ah. Aku pedas. Oh, ada rasa ori ada. Ada rasa ori. Inilah kita kasih. Yang rasa ori dan juga rasa jagung. Rasanya. Jangan salah, enak ke? Jangan kan paling cerewet makan. Eh, enggak apa-apa, nama bagus, senang kami nyoba itu. Apa? Bukan aku. Ini mau dia rasanya masak kan tidak masih nian, tidak gemuk nian. Ah. Nah. Kan apa? Tapi aneh gitu. Iya. Kan kita kan nyoba ini rasa seperti beras. Kamu, apa kamu ini? Iya, pohon pisang ini. Pohon pisangnya, pohon pisang. Mantap pisang. Gede bok. Iya. Iya.
dan juga gak ayo karena doa api Android bisa ayo selesai kan manfaat pohon pisang itu karena kami 20 itu ada perlu apa penuh kecepatan ini karena mereka tidak ada ayo bisa cari di Google dan juga untuk yang suka diet kan bisa dan juga di Amerika Serikat itu dijadikan jus ya yo karena kami mau nutrisi ini juga bagus kesehatan ayo pengen ini kalau dalam satu kemasan ini kan masih ada promo jadi kalian jualnya ini original yuk oh yang ori, kasih ori apa dulu? Ayo ya kan? Tidak, ini kita rendam dulu satu malam dipakai kapur sirih terus nanti kita kasih bumbu langsung dari tipis tadi? Iya, dari tipis cuci dari bawah sampai pucuk iya apa yang mudahnya Pak? Ya tidak kita buka yang kulit yang warna hijau nah buka, nah pas yang dapat yang putih paling kita buka itu tiga lapis lah nah, iya ini tangan banyak yuk ini yo saking melimpahnya kami ini mahasiswa lagi masih stay saya belajar aja jurusan ekonomi syariah ya. Masuk aku teksturnya nih, nah pengen nyoba ya dah. Masih dah, cukup rasa. Jadi bungkusannya udah kaki lagi. Iya. Ya? Direndam, kita rendamnya cukup lama dan ganti airnya biar apa? Itu kalau awal gatel, makanya harus ganti air. Kali ganti. Ya ganti sampai 3 kali 4 kali sebelum ke bumbu. Jagung. Rasa jagung. Posisinya pisang, ada bom pisang. Ya. Apa? Kirain tadi kok pisang. Mau pakai tepung beras biar nyanyo nih ya. Iya. Sama daerah nah. Ini bom ini nah. Ya. Manfaat limbah. Nah, kan ya. Kita pakai satu lapis. Nah. Paling buang beberapa lapis sampai ketemu yang putih dia. Yang bersih itu kan. Kalau luar kan kotor itu. Nah, yang bersih itu. Dihancurkan dulu. Tidak. Langsung nah. Ada bagian yang keras itu tidak diambil. Kita ambil bagian tengah sama bagian yang halus. Nah, bagian yang dalam itu. Jadi sayang. Ulang lagi, ulang lagi. Kali jadi cuci. Tiga kali. Rendam pakai kapur sirih dah. Ya, rendam pakai kapur sirih. Pertama cuci dulu bersih, rendam, terus ganti air. Kita harus sering ganti air. Kalau ada air ngalir malah bagus. Tapi. Terima kasih. Ya. Cuma mahasiswa menawarkan produk asli buatan dari aku. Gitu, coba dulu ya. Ini keripik dari batang pisang. Ini ada banyak varian rasa. Coba untuk hari ini ada 3 varian rasa. Satu. Coba. Oh ya.
Kalau meleng. Tenang sih, belum atau di gunung. Tenang ya, jadi lah ya, begitu ya. Pening hati ya, fokus ya. Ibu-ibu guys. Nak kena ban sama aku ya. Vincent ya. Bawa ke rumah sakit bae itu. Iya. Baca. Kak. Ini kan ada duo. Nah, cewek itu. Nah, mungkin dicoba. Aku yakin kalau sampai ini bilangnya enggak. Ya, coba dulu ya. Dicoba dulu, Kak. Kita buktikan siapa yang ini benar kan? Bilang juga apa? Ya. Iya, kacang menyepak dan tendang langsung dan oh ternyata sendalnya tinggal. Dev di matanya. Tahu-tahu ya, saatnya kita pulang karena sudah nyampe ke tangan.